soalan dia adalah quantum meter ni boleh ada jana income pasif tak? Oh, of course. Dekat quantum meter ni kita ada tiga jenis cara income. Pertama, kita pilih untuk jadi investor saja. Maksudnya kita beli emas dan kita simpan. Beli dan simpan, beli dan simpan. Once harga emas kita naik ataupun harga emas dunia naik, kita decide sama ada kita nak jual ke tidak. So itu salah satu dia. Okey, itu maksudnya pasif income yang pertama. Yang kedua, kita boleh jadi reseller. Okey, quantum meter masih lagi open untuk reseller. Siapa-siapa yang berminat nak jadi reseller dengan modal RM300 untuk 1 kali 5, RM1,500, RM1,300 untuk 1 kali 10. Okey, dua-duanya boleh orang kata membuatkan anda menjadi reseller dekat quantum meter. Okey, insyaAllah dalam income quantum meter kita ada percentage-percentage dia. Even though walaupun you guys jadi investor, apa yang introducer, you guys dah boleh menikmati income persen dekat situ, 2% setiap daripada belian anda sendiri ataupun belian orang lain yang anda telah ajak tadi. Okey, yang ketiga, anda boleh jadi kedua-duanya. Sambil anda menjadi reseller, anda juga menjadi sambil anda menjadi investor, anda juga menjadi reseller. So macam saya pilih kedua-duanya. Okey, menjawab soalan. Thank you.